Bu, namanya siapa? Umrah. Oh, Umrah. Kerjaannya apa, Bu? Enggak, minta aja. Oh, minta-minta di jalan aja, Bu, lah. Nah, ini sudah sejak berapa lama, Bu? Umur. Mau minta nikah. 1 tahun. Sudah. Mulai puasa yang belakang tadi. Ini kan madep puasa kalau Keluarganya di mana, Bu? Jauh-jauh. Oh, sudah jauh-jauh. Ibu, nah, sudah punya kartu jaminan kesehatan, Bu? Kada. Enggak punya. Loh, terus kalau misalkan sakit-sakit kemana, Bu? Ke dada ai. Beli obat warung aja. Obat. Beli obat warung. Obat warung aja balik. Kalau obat yang murah-murah saja. Tapi untung enggak pernah sakit-sakit yang serius begitu sakit, ya, Bu ya. Sakit-sakit kayak itu aja kan sakit tuha yang enggak anu aja. Alhamdulillah toh kada tak. Sampean punya jaminan kartu kesehatan lah, Bu? Kada, Bang. Enggak punya. Lah terus kalau misalkan sampean berobat, kada anu. Bagaimana? Duitnya tuh nah kada ada membayar tiap bulan. Kan 375 lah sebulan, sedangkan aku anak punya anak 3. 2 aja, Bang, lagi yang satu sudah bersuami. Oh, sudah lama. Empat warung lah bayarnya tuh, maka membayar banyu pulang lawan lampu. Enggak kuat aja kalau bayar lah. Kada kuat membayarnya sarongan aja, Bang. Kalau anu, jadi kayak apa, Bu? Kalau misalkan ada sakit-sakit sampean, nah, atau kayak apa? Puskesmas ke Jepang, mudah-mudahan naik ada ke rumah sakit, Pak. Oh, kalau puskesmas kayak apa, Bu? Pakai biasanya itu kartu keluarga lah, lawan KTP. Ya. Memang harus-harus nih pakai kartu keluarga, pakai KTP. Oh, mudah gitu. Naik ada sampai ke rumah sakit, Pak. Oh, gitu. Nah, kalau di puskesmas, banyak. Biaya juga, Bu? Ada, Bang, gratis, Bang, puskesmas. Jadi yang dibiayai melalui PBI, APBD atau APBN. Gitu. Jadi untuk APBD, masyarakat didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial. Jadi dinas sosial melakukan verifikasi validasi data masyarakat miskin atau tidak mampu. Nanti dari dinas sosial ini mendaftarkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan melalui pemerintah daerah itu akan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui perjanjian kerjasama antara kepala pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan setempat, seperti itu. Nanti baru dilakukan perjanjian kerjasama berdasarkan SK Bupati atau Wali Kota. Nah, setelah didaftarkan, kami akan input ke master file BPJS Kesehatan. Apabila sudah sesuai, kita feedbackkan datanya. Nanti setelah pembayaran pertama, baru kartu kami terbitkan, seperti itu. Itu untuk PBI APBD. Tapi untuk PBI APBN, ini data juga tetap melalui dinas sosial kabupaten kota. Jadi dinas sosial kabupaten kota akan melakukan verifikasi validasi apakah benar masyarakat ini adalah miskin atau kurang mampu. Nah, setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, data disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi melaporkan ke Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi validasi kembali. Apabila sudah sesuai, ini didaftarkan melalui penetapan dari SK Menteri Sosial.